Hai teman-teman, Ayah sini Vindi. Nggak kerasa ya, dari tahun 2013 sampai 2019 dan YouTube ngasihin aku gold play button, dan kayaknya ini adalah saat yang tepat buat aku untuk pamit. Ketemu lagi dengan aku di channel Itu Syushu. Dan kali ini aku mau grebek rumah selebgram yang hits banget. Hitsnya itu seantero logo emas, guys. Nggak lama-lama lagi, check it out. It's Syushu. Hi. Itu Syushu. Ini Vindi. Itu Syushu. Ini Vindi. Ini dia selebgramnya. Hai. Dia ini terkenal banget karena enggak, aku ini cuma terkenal sekeluaran aja. Enggak, Adi ini pernah masuk TV, guys, gara-gara face painting-nya itu amazing. Enggak, itu banget. Kayak cuman beberapa menit aja. Iya, tapi kan masuk TV. Ya udah deh, pokoknya masuk aja. Masuk aja ke gubuk aku. Ah, kamu ini masa tempat keren ini bilang gubuk, ya enggak lah, gubuk itu rumah tetangga gue, gubuk. Ini mah namanya studio yang keren banget, coba lihat. Maaf, lagi setiap sudut ada. Maaf, lagi berantakan banget. Masa sih, ya enggak lah. Ini lagi filming apa, ya. Say? Ini aku lagi filming kayak challenge gitu. Oh, challenge. Iya, challenge, oh ya. Oh my God. Pokoknya pakai barang yang enggak, makeupnya enggak usah mahal-mahal, yang penting itu tekniknya. Hah, enggak mahal. Saya ini coba ring light. Ring light. Ini keren banget. Ring ini pasti mahal banget nih. Ini pasti 15 jutaan. 20. 25, gila. Ini ring light 25 juta. Enggak, say. Masa di itu ring light-nya ada 1 2 itu di sana 3 nyempil. Oh my God. Aku aja di rumah kalau make up tuh ya enggak pakai ring light. Pakai lampu teplok, tau nggak lampu teplok? Oke, sampai di sini dulu ya, grebek studionya selebgram hits dan youtuber hits. Jadi kita ketemu lagi di minggu depan kali ya. Iya, oh nggak usah, say, ini nggak usah digrebek, nggak apa-apa, say. Oh, liatin ini nggak usah. Oh, nggak usah, jangan. Jadi jangan, ini itu semua nggak usah. Jangan, say, jangan. Oh ya, udah deh. Oke. Okay. Itu tuh lampu-lampu yang kayak gini, udah mending jangan. Ini nggak closing saya. Oh iya, maaf ya. Oke, okay, bye. Oke, okay. See you. Bye. Hello guys, ketemu lagi dengan aku di channel YouTube Itu Syushu, dan kali ini seperti biasa aku mau grebek di studionya youtuber hits kota Surabaya, yaitu Miranda Larin. Jangan lama-lama lagi, check it out. Excuse me. Oh my God. Hi. Ini pasti Miranda Larin ya, kan? That's right, that's my name. You can call my name. Lagi apa nih? Ini beres-beres makeup yang murah-murah itu loh, Beb. Oh ya ampun, coba cerita sama kita. Ya, aku nggak mau pamer ya. Iya, nggak. Dia nggak. Aku tahu dia tuh orangnya nggak suka pamer kok. Dia tuh orangnya humble banget gitu deh. Iya, aku mau ngasih penjelasan dulu ya. Aku mau boleh. Menginfluence orang-orang di semua yang ada di sini, yang ada di channelnya Kasu. Iya. Pendapat aku ya. Iya. Kebanyakan kan ada tuh orang-orang di luar sana, makeup artis di luar sana bilang kayak gini. Produk nggak penting. Iya. Yang penting skill makeupnya. Hello, that's bullshit, man. Jadi aku nggak percaya, Su. Come on. Sekarang gini, kamu beli bedak murah, ya. Iya, benar. Dibandingin sama udah jelas-jelas mehong high end. Iya, benar. Dipakai di wajah, coba di wajah kayak gini. At least lah, you have to choose high end products. Oh gitu. Ini kalau boleh tahu harga menentukan kualitas. Oh gitu. Berapa sih harga ini? Kalau kita boleh tahu ya, kan kita kepo ya, masa dari tadi menjelaskan tapi nggak tahu price-nya gitu kan. Itu sebenarnya nggak enak sih teman-teman mau jelasin berapa harganya, cuman kalau maksa nggak apa-apa. Jadi kalau setting spray kayak gini, ini kemarin waktu aku liburan ke Dubai, ini lagi diskon. Wow.
ke Dubai. OMG, guys. Biasa aku beli murah banget di sana, Beb. Ini kayak gini cuma 1,3. 1,3 apa? 130.000. Enggak, 1.300.000. Kayak gini, ini juga kamu tahu kan, di Indo ini ada. Oh, ada ini. Ada ya? Benar. Murah-murah sih di Indo, sekitar berapa? 800-an gitu. Cuma ini kemarin habis dari Dubai, itu kan sebelum ke Dubai itu transit kan. Iya, kan transit. Gue, kemana sih? Melbourne. Oh, Melbourne. Nah, ini harganya di Melbourne itu beda. Berapa kalau di Melbourne? Di Melbourne kalau dirupiahkan itu sekitar 1,1. Jadi bandingin lah sama di Indo kan beda, Beb. Ya, beda-beda. Dari Dubai terus ke Melbourne gitu buat beli ini. Oh, jadi kamu tiap ini tuh beda negara gitu enggak sih? Yang subscribe. Iya, iya, iya. Mohon maaf banget, ini bukan riak ya. Teman, aku mau nunjukin buat kalian. Enggak lah. Biar semangat, biar semangat, positif. Kerja keras. Kerja keras gitu. Dan ini semangat buat kalian supaya kalian bisa. You can have this product that I have. Wah, kadang aku suka mikir kayak gini, kalau aku lagi ke Paris, kisah misalkan ya, Beb, lagi liburan. Oh my god, what? Ke Paris, guys? Iya, jadi kayak kalau aku cuma beli satu doang gitu kayak emang sayang banget. Soalnya kan jarang-jarang juga, ya walaupun kadang sebulan sekali juga nggak apa-apa kan. Cuman itu jarang lah kalau sebulan sekali. Sebulan sekali kamu ke Paris? Iya, Beb. Aku beli terasi aja kadang nggak suka di Indonesia. Rasanya beda terasi di Paris. Di mana biasanya? Di Paris? Ada jual terasi? Iya, Gang 5 ada di sana. Oke, aku mau ngasih tahu kamu, ini salah satu koleksi aku ya di sini. Wow. Ini aku udah bilang sama kamu kan. Jadi aku nggak mau nggak suka beli lipstick yang cuma satu pair atau... Oh, nggak bisa ya. I got so many lipsticks. Oh my god. You can see this. Wow, so many. Ini ada makeup lokal Paris, ada Dubai. Lipstick aku aja saya satu tuh buat semua event. Jadi aku nge-MC di mana mau di mana. Ya lipsticknya ini aja gitu loh. Punya segini banyaknya. Yes. Boleh nggak sih kayak aku minta satu? Oh boleh boleh dong. Ambil aja kamu suka mana coba. Oh gitu. Yakin lebih dari satu boleh. Okay, oh ya udah. Sampai ketemu lagi di channel YouTube aku. Aku mau milih lipstick dulu. Thanks ya Miranda. Thank you. Hai Re, semua nih kalau ayah sini Vindi, but now tamuku ikut untuk luar negeri Re, yo. Tadi aku gak bisa ngomong bahasa Jawa. Sorry aja nih men, yo. Now I will present it to you. HP, mau pinjam. Translate. I will present to you my queen from. Wait. Oh, I will. Aku tak jelas habis ya. Come on, Miss. Oh, hello. Hi, what's up? How's life? So you don't understand what I mean? What's life? Life? Yes. Life. I mean, how are you? How are you today? You? Yeah, oh, me. Yeah. Fine. Oh. Name. Oh, all right. My name is Miranda. Hello, I'm Miranda. Hi. Yes, Miranda. Absolutely. That's my name. We make up together. Oh, okay. So, yes. Oh, all right. I got it. Can you change? About Thailand. Oh, Thailand. สวัสดีค่ะ. สวัสดีมั้ยรอเยอะมากกระเตบะและก็ไม่ต้องแกมาตะลองกันโปเนียงมิงหลับเลย. ครูและพนักงานไม่ชมมาและครูเป็นภายไม่ได้. About Japan. คอนนิชิวะ. You don't know English and you don't know another language, but you ask me. I know Japan. Oh, you know Japanese. Hi. Okay. Konnichiwa. Konnichiwa. Watashi wa. Sushi and ramen. Sushi and ramen. Yeah. And you like it? Yeah. Oh, hi. Watashi wa Miranda desu. Jikyusai desu. Ran ke kamashita. Daigo kawa nasteru bankyo shite eigo kaka desu. Hi. How if change Korea? I love K-pop. Oh, you love K-pop, yeah. Sarah. You don't know. You cannot speak Korea, yeah. I talk a bit about Korean language. 세상에 남은 게 따르세요. 돈데요. 세상에 남은 게 따르세요. 소주. Another language? Oh my god, you asked me Korean, but you don't know what the meaning is. I know little. Oh, you know little, yeah, but yeah. So what do you want? The best English, the best. Oh, the best English. The best English. No, the best language lah. The best language. Yeah. Ya, area nyaman lah, make up. Is that?
What's language? That's a traditional language from Indonesia. Oh. And you don't know that? No. What? Oh, you don't know. Yeah, so you want to hear that slowly. Uh-huh. What do you call this? Powder, ค่ะ Okay, ran ค่ะ ran cosmetic ค่ะ Okay, so this is one of traditional language from Indonesia and I call it bedak. Okay, repeat it again. Bedak. Maduro tali. No. Maduro mama. Bedak do. Maduro. Bedak do. Maduro boleh. Entah cara boleh samaan yo. Iya lah. Bing, mana bing? Apa sih yo? Hey yo. Hai teman-teman, Ayah sini Vindi. Nggak kerasa ya, dari tahun 2013 sampai 2019 dan YouTube ngasihin aku gold play button, dan kayaknya ini adalah saat yang tepat buat aku untuk pamit. Hei! Ya apa sih? Kasi nanti, pamit nanti! Pamit nang di nang Korea. Loh. Lah, ora Korea rek, kula anta. Melo. Loh iya melo rek. Melo rek. Yo ake kuku-kuku Korea tuh ya. Iya, bareng ya. Let's go. Oke, cus.
Makasih teman-teman udah nonton video aku. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Klik loncengnya dan nonton videoku yang lain ya. Yowes, ditunggu share dan komennya di bawah. See you.